Bagaimana Res? Semakin deg-degan ya? Kamu ini anak yang rajin, tekun, dan juga aktif di organisasi. Terima kasih, Pak. Dari hasil tes kemarin, kamu mendapatkan nilai terbesar. Dan tentunya ini membanggakan kami dari pihak sekolah. Dan tentu juga bagi orang tuamu, khususnya ibumu. Hasil tes ini nanti akan kita kirim ke universitas. Dan nantinya kita tunggu hasilnya. Alhamdulillah, baik, Pak. Resti, apa pernah melihat tangan ibu? Ibu saya berkebun, Pak. Tangannya kotor dan pasti kasar. Saya tidak terlalu memperhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. Dua tangan ada 10 jari. Kalau digabungkan, tentunya dia akan menjadi lebih kuat. Sekarang, kamu pulang ke rumah dan perhatikan tangan ibumu. Apabila kamu sudah paham, besok kita akan ketemu lagi. Baik, Pak. Semoga beasiswa kamu diterima. Terima kasih, Pak, doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya, melindungi saya. Menjadi petani lada merupakan mata pencaharian orang tuaku. Meskipun harga lada selalu tidak menentu. Bahkan petani sering merugi. Saat panen raya harga turun drastis. Sehingga biaya yang dikeluarkan sangat tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bersih gema kebun kita nih. Aulah res, mendek bersih, dek ngasil. Mak ke abah kini lah tukang bersih, mana ada rumput sikit. Yuk, ke bantu mak, ngebet nunjuk sahangnya res. Wih, mak, aku dek tau cuman dicari ya, ajar kulapan. Sini emang ngajar kyo. Nih, kak kebet di bawah ini dulu. Udah ya. Kebet pita, oh. Nah. Yang nekel lo mah dia dikebet, nah atasnya sih kok kebet. Nah, kak kebet sih kok agi, oh. Sudah, he. Kak kebet lah junjung sahang yang lain, nah, mak nak gimute sahang yang dia mirah, nih tali ya. Orang sering kali bilang, menanam lada memanglah susah, diibaratkan merawat bayi. Lahan di sekitar pohon sahang harus bersih dari rumput. Tidak boleh menggunakan racun untuk membersihkan rumput. Harus merumput dengan tangan. Bahkan ketika panen lada harus menggunakan tangan. Ma, oh ma, yuk ma kita istirahat sini lho pon, minum. Mati tangan mbak nih. Kena parang res. Kemarin pas mbak bikin junjung sahang ya. Duh, yang ini ngapain pulih mbak? Oh, meni kena kayu pas ngerendam sahang dekat sungai no. Mak minum lah mak. Oh. Alhamdulillah. Mak, Resti minta maaf kok kalau Resti jarang bantu mak di kebun. Aok deh apa deh Res? Maaf mak. Aok lah Res. Semoga kalau Resti lulus sok beasiswa. Amin. Adegi kayak ngangkat derajat mak nih kelak. Amin mak. Halo, assalamualaikum Pak Kurnia. Iya, waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Resti. Saya ketua kelompok petani lada Batu Belubang Bangka Tengah. Boleh saya menunggu Bapak untuk membicarakan ekspor lada ke luar negeri? Baik, atur saja jadwalnya. Baik, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum.